Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bagian Feel, dimanapun kamu berada, salam satu hobi. Baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini ya, saya mempunyai bahan Bagian Feel mikro ungu ya. Bahan Bagian Feel mikro ungu ini bentuknya seperti ini teman-teman. Tuh, seperti air terjun ya. Ini akan saya ganti potnya dengan pot yang baru, pot semen teman-teman ya. Karena pot yang lama itu bisa kita lihat tuh sudah rapuh. Umurnya ini sudah 1 tahun lebih di dalam pot ini. Wajar saja pot yang lama itu rapuh ya, dalam pot plastik. Ini akan saya pindahkan ke pot baru. Baiklah, langsung saja kita lakukan pemindahan ya, dari pot lama ke pot yang baru. Ini kita pecahkan saja teman-teman ya, karena sudah tidak layak pakai lagi. Sebelumnya sudah saya tambahi media di dalam pot ini teman-teman ya. Oke, kita masukkan terlebih dahulu, kita cari posisi yang lebih enak. Baiklah teman-teman, penambahan penggantian medianya, penggantian media teman-teman, penggantian pot barunya cukup teman-teman, sudah selesai. Itu penampilannya berubah teman-teman ya, lebih cakep. Cakep. Jadi ini sudah berumur di tempat saya 1 tahun lebih teman-teman. Baru saya ganti pot barunya. Jenis bougainville ini jenisnya bougainville mikro ungu teman-teman. Yang bahan ini saya dapat, seingat saya ini dapat di tempat sampah juga teman-teman, dibuang oleh pemiliknya. Saya ambil dan saya proses, dan itulah hasilnya lumayan bagus ya, lumayan bagus teman-teman. Mantap teman-teman. Seperti air terjun. Baiklah teman-teman, cukup sekian teman video dari saya. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung di channel saya, silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini. Karena di channel saya ini khusus membahas tentang bunga bougainville teman-teman ya, atau yang sering kita sebut itu bunga kertas. Dan jangan lupa juga like, dan yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar teman-temannya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak, sampai berjumpa di video selanjutnya.